Bondan Barat yang terletak di Desa Bondan, Kecamatan Sugamiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan salah satu peninggalan sejarah penyebaran agama Islam yang ada di kawasan Pantura. Keunikan dari masjid ini terbuat dari bahan kayu jati dan satu-satunya masjid panggung yang dibangun pada masa masuknya budaya Islam ke wilayah Kesultanan Cirebon. Masjid kuno yang terletak di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat, merupakan satu-satunya masjid yang berbahan kayu jati yang dibangun oleh Syekh Alimuddin atau yang dikenal dengan Pangeran Atas Angin, seorang penyebar agama Islam dari Yaman pada tahun 1414 Masehi yang hingga kini masih berdiri kokoh. Masjid ini memiliki kesamaan dengan masjid-masjid kuno di Jawa, yakni memolo serta atap tumpang atau sirap yang menjadikan ciri khas bangunan Jawa. Selain itu, masjid ini juga satu-satunya masjid panggung yang dibangun pada masa masuknya budaya Islam ke wilayah Kesultanan Cirebon. Meski masjid ini sudah dilakukan beberapa kali renovasi, namun bangunan utama berupa tempat sholat utama dan atap masjid berbentuk tumpang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Lestarikan Pak, dilindungi oleh cagar budaya, balai pelestarian cagar budaya Bangku. Sampai saat ini saya lestarikan. Masjid ini sendiri masih dipergunakan dan dipertahankan untuk aktivitas umat seperti sholat lima waktu dan kegiatan lainnya. Terlebih pada saat tertentu kerap digunakan untuk khataman Al-Quran dan kajian kitab kuning. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews, melaporkan.